bawang tanah merah dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita punya komitmen bersama. Acara selanjutnya penyampaian pesambutan dari Bapak Anies Baswedan. Waktu dan tempat persilakan. Istirahat dulu, Pak. Istirahat dulu, capek, Pak. Warga tanah merah yang tercinta, masih ingat tahun 2016? Masih ingat 2016? Waktu itu kami barusan terima amanat dari calon gubernur. Sebelumnya warga tanah merah datang ke rumah. Ingat? Naik Kopaja apa Metro Mini tuh? Metro Mini. Waktu itu minta saya supaya menjadi calon gubernur. Betul ya? Terus saya bilang yang bisa nyalonin partai. Kalau warga tanah merah gak bisa nyalonin. Betul ya? Kemudian ternyata partai mencalonkan. Dan ketika mencalonkan, tempat mana yang saya datangi pertama kali? Mana? Dan waktu itu kita semua bersepakat bisa, juga tempat bisa. Ini sudah terlalu lama dipinggirkan. Betul? Tidak dianggap sebagai warga yang setara dengan yang lain. Betul? Alhamdulillah bersama-sama kita bikin perubahan di tanah merah ini. Dan sekarang kami dapat amanat baru untuk menjadi calon presiden. Dan dalam kegiatan kampanye ini adalah hari pertama kampanye. Dimulainya dari mana? Tanah. Status tanahnya jadi jelas. Dan bisa tinggal di sini hingga anak cucu dengan tenang. Doakan bisa berhasil. Jadi pilihnya nomor berapa? Pilihnya nomor berapa? Satu bersama. Nomor satu namanya siapa? Wakilnya siapa? Insya Allah kalau sudah tanah merah solid begini, menular ke seluruh Jakarta. Insya Allah menular ke seluruh Indonesia. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih. Kami memulai dari tanah merah. Sebagaimana 2016 lalu dimulai dari tanah merah. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga tanah merah. Tepuk tangan buat seluruh warga. Jangan lupa subscribe ya.